Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak-bapak sesepuh pinisepuh, khususipun dumateng panjenenganipun Kiai Haji Doktor Profesor Said Aqil Siraj. Panjenenganipun Bapak Bupati soho Wakil Bupati, bapak-bapak saking Muspida Kabupaten Batang, sedoyo jajaran saking pemerintah Kabupaten Batang, sivil, TNI atau Polri, poro bapak-bapak kiai, poro sederek-sederek sedoyo, ibu-ibu, hadirin hadirat ingkang dipun mulyaaken dening Gusti Allah. Kita sak mangke menika sareng-sareng saking tokoh-tokoh sae-sae pemerintah, ulama, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat kempal wonten ing alun-alun Batang mriki memperingati tahun baru, tahun enggal hijrah, tahun 1200 pinten? 17. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, Allah Subhanahu wa taala damel nyiptakaken umat manusia minangka dados khulafa Allah, pengganti-pengganti, pengatur wonten ing bumi ingkang raya menika. Bumi ingkang raya disebat Atlas. Atlas artosipun setunggaling alam, setunggaling apa itu planet, apa itu bumi ingkang boten wonten lintangipun. Atlas maknane kosong, kosong saking lintang. Gusti Allah Subhanahu wa taala damel alam raya, baik itu langit ataupun bumi, menika dibagi dados kalih. Onten ingkang disebut alamul mulki, alam yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dijilat oleh lidah, diraba oleh tangan. Ini alam mulki. Di atas langit maupun di bumi ada alam mulki. Firman Allah, lahu mulkus samawati wal ardi, bahwa bagi Allah alam yang kelihatan di langit maupun di bumi. Wonten alam malakut. Alam malakut yang berarti tidak bisa dilihat oleh mata,
baik itu di bumi maupun di langit. Podo. Dan Allah Ta'ala wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi. Aku memperlihatkan kepada Ibrahim hambaku yang aku pilih, kaul aku sing tak selir Ibrahim. Aku perlihatkan, aku tahukan beliau, dia alam malakut yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Perorawa ingang kaulah muliakan, kita tidak usah membicarakan alam malakut. Monggo kita ngertosi alam mulki. Gusti Allah Subhanahu wa taala damel alam ingkang wonten ing langit niku alam merupakan planet-planet. Melupakan falak, bahasa Quranipun. Falak-falak tumpuk wolu. Wolu anggadai bintang, gadai menopo alat penyinar masing-masing bertaburan di langit 1-7 ditambah langit ingkang kaping 8 disebut alam buruj. Para rawuh ingkang kawula muliakan, pitu disebut alam-alam sing anggadai bintang-bintang. As-samawati sab'i, langit pitu. Anggadai lintang-lintang, piyambak-piyambak. Lintang yang bertaburan di langit 1-7 dikoordinir oleh bintang yang maha besar di masing-masing langit. Wonten rembulan, wonten marikh, jadi wong barat Mars. Wonten malih ingkang nomor 3 zuhal. Wonten ingkang kaping 2 suryo srengenge. Wonten ingkang kaping 3 atorit sampai 6. Niki bintang yang paling besar sampai 7 sing disebut-sebut suraya. Para rawuh ingkang kawula muliakan, 7 langit anggadai lintang piyambak-piyambak ditambah langit ingkang kaping 8 disebut buruj tower. Tower-tower bahasa Arab buruj, bahasa samangke menapa tower. Bila manusia samangke wong-wong ahli falak, masing-masing manusia membicarakan langit yang 7 ini. Samangke manusia pengetahuan sampun puncak sampai langit ingkang kaping 8 yang disebut tower-tower. Biyen kemajengan manusia namung merupakan alat-alat hubungan telepon ingkang mawi kabel, lepas kabel. Sak mangke wonten telkom-telkom, sak mangke tower-tower bertaburan di mana-mana. Niki nedahaken kados napa ingkang dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala, wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamu. Wal bighala wal khaila wal bighal, manusia dahulu hanya perlombaan pakai segala kendaraan ngangge menopo khail jaran kudo bighal khimah. Tetapi Allah ngendika wa yakhluqu ma la ta'lamu, nanti Allah akan menciptakan segala yang sekarang belum diketahui.
Para rawuh para sedherek ingkang kawula mulyakaken. Manusa sak mangke ing dalem bab modernisasi. Ing dalem bab macem-macem. Segala berubah. Dingendikaken dening penyanyipun Profesor Dr. Akil Kalawau. Napa? Masa-masa peralihan. Kula ingkang sampun umur meh 80 tahun kurang siji niki ngraosaken krasa nggih to nggih krasa niku ya rumangsa biyen kalih sak niki ora iso dipadakno nggih to nggih dadi nek ana wong ngomong kiai ngomong aku biyen niku apik gak tahu nonton TV. Wong pancen durung ana napa TV. Nggih napa mboten, Pak? Niki monggo. Para sedherek. Wong dadi wong niku angel. Angel iku ora gampang. Dawa Allah Taala laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku menciptakan manusia iki angel. Angel iku ora gampang. Di zaman modern ora gelem ngikuti modern, ora urip kowe tak kandhani. Nggih napa mboten, Pak? Tapi di zaman modern yang kaya sekarang, lali tuntunan agama pasti akan gulung tikar. Nggih napa mboten? Niki angele dadi uang. Gitu nggih. Jadi ana wong kok ora gelem angel, ya sojo dadi uang. Wong kudu wani angel. Dadi kiai saiki ya angel. Ana kiai kok golek jakat. Entek pengaruh mutak kandhane. Nggih napa mboten, Pak? Entek niku telas. Nggih napa mboten? Gusti Allah gawe ganti. Kanjeng Nabi niku dijanji. Dijanjiku dikandhani karo Allah. Kok bakal ora ana bondo fek. Fek niku pajak. Pajak yang diambil dari kebiasaan Nabi kepada mereka yang kena pajak. Gitu nggih. Zaman biyen diambil pajak itu dikumpulkan oleh negara, kekayaan negara terdiri dari sesama warga negara. Baik yang muslim maupun yang kafir kena kabeh. Sing kafir jenengene fek, sing muslim jenengene napa? Zakat. Zakat niku saiki angel, angel iku ora gampang. Nggih to nggih? Nah. Zakat iku biyen ditandhasaken kalian Gusti Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan tidak memberkahi ekonomi yang pakai jalan riba. Renten yora berkah. Gitu oke? Okay? Apa wae sing pakai ono embele. Iku orang yora berkah. Wayur bisadakat. Dan Allah akan memberkahi jalan apapun mencari keuntungan. Melaksanakan usaha yang pakai sedekah. Mila sing menika paling berkah berkahe orang mencari duit zaman biyen tani. Tani ku sampe dipukul zakate 10% dagang hanya 2,5% tani 10%. Lah sekarang berubah dunia. Tani ojo kok mukon 10%, 2% iku abote ra karuan. Lho nggih napa mboten? Wis bar didos. Bar didos diitung-itung. Sak ton mau oleh duit 1.200.000. Wis didos ditebasno kabeh lho. Duit diitung-itung. Mese kok ije utang rung
Wonten apa mboten iki? Wonten apa mboten? Kathah-kathah iku akeh. Akeh iku yo ora sithik. Iye napa mboten? Saya tahu. Biyen niku wong kawin, kula niku anak kula 15 tambah loro. 15 kali loro pinten? 17. Urung ngono kabeh. Kabeh niku wonten taun sak sampunipun taun 70. Nggih. Kula dereng wonten kabeh. Anak kula urung ngono kabeh wis 10. Kula takok kali badan urusan kabeh. Piye anak kadung 10 pun terusake ra ampun, Mbah. Nggih to, nggih. Panjenengan biyen niku ora ana wong kawin karek nganggo suntik imunisasi. Ndak ada. Anak kula nggih lemu-lemu terus. Tapi sekarang ana wong kok emoh imunisasi, mencer kowe anakmu tak kandhani. Nggih napa mboten, Pak Lu? Ini berubah. Berubah niku robah, donya niki robah. Kula niku tesih menangi haji. Kaji niku tidak boleh, sampean tingali teng kitab-kitab ndak boleh lebih 600.000. Nek ana luwih 600.000 akeh sing mati. Ya sakniki kaji niku hampir 9 juta, 10 juta. Mana bisa? Kula tesih menangi masjid itu yang sekarang matof itu. Sing dhewe tawaf sakniki itu saja Masjidil Haram. Tapi sak mangke berubah. Perawuh ingkang kawula mulyakaken. Perubahan-perubahan yang kayak begini. Manusia memang selamanya rubah. Nek ora rubah dudu alam. Kata kiai-kiai, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Bahwa alam ini mesti berubah. Kiai biyen golek zakat pantes. Saiki ana kiai golek zakat ontek pengaruh mutakandani. Nggih napa mboten, Pak? Nggih napa mboten? Nggih. Niki Allah. Biyen niku wong nganggo rodok renten gak berkah. Saiki ora patek nganggo renten. Iku kok sulit. Sulit iku angel. Wong setor APK jiwae ning bank. Nggih napa mboten, Pak? Bank niku wonten anak-ane napa mboten? Heh. Tahu disetorno orang nganggo bank entek taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya. Para sedherek, para bapak ingkang kawula mulyakaken. Ini manusia. Jadi Allah ngandika, dunia ini kuda, al-fadhigal, khimar. Apalagi unta. Apalagi bighal. Kadang-kadang kalau terpaksa pakai sapi dibuat untuk mengangkut segala sesuatu. Tapi Allah sabar nanti kok wayakhluqu ma la ta'lam. Bahwa Allah akan menjadikan segala yang sekarang enggak tahu kemau. Biyen niku kula tesih menangi haji ngangge kapal 24 dino kula nate pertama kali. 13 dino. Gitu nggih. Ngangge pesawat 15 jam. Sakniki 9 jam, 8 jam. Berubah, gitu nggih. Apa sebab manusia itu sudah sampai kepada tower? Jadi asal manusia itu dari rembulan. Niku sing paling dekat Mars. Gitu nggih. Zuhal, serengenge, serengenge ini nomor pinten iki?
sekawan mustari gitu oke okay? Wonten mali atarid mustari Suraya. Di atas Suraya itu apa? Tower-tower. Waja'alna fis sama'i burujan. Aku jadikan di langit yang paling tinggi. Langit sangat pengwalu burut, tower-tower. Saiki wis tok tower muso. Omah bangsa Indonesia ini paling ndek-ndek. Gitu nggih? Ndek niku ora dhuwur. Gitu nggih? Lumayan zaman saiki. Kanjeng Nabi piyambak ngendika, ya tata waluna fil bunyan. Sampeyan tingali teng hadis-hadis. Nanti di hari yang terakhir manusia berperlombaan saling membuat tower bangunan. Gini yo, ning Indonesia iki omah kok iso ndek niku ora dhuwur. Gitu nggih. Mongko peluang Indonesia niki maju iku pirang-pirang. Pirang-pirang iku ora sithik. Ora sithik iku akeh. Laut duwe, kebun duwe, alas duwe, lahan pertanian duwe. Sakniki zaman sakniki dunia ini sudah habis, hampir habis. Cari bahan pelemak-pelemak sing songko hayawani ngaleh nabati cecukulan. Ini yang punya hanya Indonesia. Apa iku jengene klopo sawit? Klopo sawit. Lu mengapa Indonesia kok enggak kaya? Apa ini sing disebut-sebut jere wong mbah-mbah kula? Engko bakal teko jaman ana pitik angkrem ning goning dhuure pari mati kaliren. Ana bebek langen-langen ning kali mati napa ketelak. Mengapa bangsa kita terjadi yang kayak begini? Para sedherek, para bapak ingkang kawula mulyakaken. Allah Subhanahu wa taala gawe manusia. Itu adalah manusia itu makhluk Allah sing sosial, tidak mungkin. Tidak mungkin manusia itu akan hidup sendiri. Dawipun para ulama-ulama yang dahulu, annasu dhaifun binafsih qawiyun bighairi. Manusia itu lemah dengan diri sendiri. Tidak mungkin urip dhewe bisa, urip itu gak iso. Monggo nggih niki Pak Said badhe anu niki kundur mah monggo wah masalah. An-nasu qawiyun bi ghairihi dha'ifun bi nafsihi. Manusa iku ora iso ape kuat kelawan awake dhewe. Dhaifun bi nafsi, lemah akan diri sendiri. Dawai Kanjeng Nabi diberi jaminan oleh Allah. U'titu khamsan malam yu'ta ahadun min qabli. Aku diberi lima hal yang tidak diberikan kepada orang sebelum. Setengah saking apa sing diparingaken Kanjeng Nabi. U'titu mafatiha khazainil ardi. Dawa Kanjeng Nabi, aku diparingi dening Allah kuncine gedong-gedonge bumi. Kunci kemajuan ada di tangan Nabi. Oleh karena itu Nabi ini disebut-sebut pertama kali pembuka kemajuan.
mulai zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah, siapa yang membuka kemajuan dunia ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, Kanjeng Nabi berjuang. Yang diperjuangkan adalah menyebarkan agama. Tapi tidak bisa kecuali yang nomor satu ini dijunjung lebih terdahulu. Apa itu? Memerdekakan bangsa Arab. Sebab bangsa Arab itu bangsa yang dijajah. Kidul Mekah dijajah kalian Ethiopia. Luar Mekah dijajah oleh bangsa Romawi. Wetan Mekah dijajah oleh bangsa Persia. Sing merdeka niku namung tiga kota, Mekah, Madinah, Thaif, sing disebut Arab. Mila ajaran saking Tariqat Naqsyabandi, sing kula piyambak Tariqat kula Naqsyabandi. Itu orang berdoa, roh doa itu harus dibaca yang ini. Ya man syarrafal arub ala sa'iril muduni wal qura. Niki Syekh Naqsyabandi. Hei Allah zat sing mulya no arub. Arub itu Mekah, Madinah, Thaif. Dari segala kota-kota, desa yang ada di seluruhnya. Sing dimaksud tiga ini, dikala Nabi menyebarkan agama, hanya tiga ini yang merdeka. Maknane bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu hal yang utama dari segala. Bentuk penjajahan adalah bukan asal kemanusiaan. Undang-undang Mukaddimah 45 sangat tepat. Bangsa ini mengapa sampai kados ngaten didadakaken dening bang wong dening Allah. Ana wong ana pitik angkrem ning dhuwur pari kok mati ketelak. Ada manusia bangsa yang hidup di negara yang gemah ripah loh, mengapa terjadi kelaparan? Mengapa terjadi memalukan? Bangsa ini sangat malu. Di mana-mana, di negara yang manapun, di sana ada tenaga-tenaga kasar bangsa ini sing jadi buruh rumah-rumah tangga. Jenenge TKW itu, Pak. Kula niku teng Yordan 2 kali. Teng Syria 4 kali. Pertama kali kula dihormati. Sing akhir-akhir ini ndak dapat kehormatan. Mergo gene, mergo bangsane wong sing buruh-buruh ning pawon. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Niki nyata. Teng Siprus sing kula Semerapi. Siprus niku kobrus jere kiai. Niku dadi bagi dadi loro. Ana Siprus Yunani, ana Siprus napa? Siprus Turki. Sing sugih Siprus Yunani, agamane ngeten. Ngertos ngeten? Heh. Ngertos ngeten? Iku sing sugih-sugih. Mengapa anak-anak kita sanawiyah, aliyah melebu jadi TKW masuk di Siprus Yunani sing panganane babi? Paham napa mboten iki? Ini niki kula yakin, ainul yakin, hakul yakin, tidak mungkin bangsa ini terangkat kalau kita tidak mau berubah. Nek tetep kaya ngene wae ya wis. Nggih napa mboten, Pak? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib sesuatu umat kecuali mereka itu harus berubah. Nek terima ngene ya uwes. Gitu ge. Ana wong kok seneng dadi buruh, moh dadi majikan. Niku cobi. Kula wingi niku terbang teng inggil Kuala Lumpur. Belum sebulan ini. Diwerono nandur kelopo sawit sepanjang di kawasan sekitar sakiwa tengene lapangan kapal terbang Kuala Lumpur. Tak takokno sing aneh, sing nandur iku sapa? Wong Indo, wong Indonesia. Coba sing wong Malaysia gak iso. Kula nyuwun panjenengan sedaya sak mangkene iki. Monggo umat Islam bersatu tanpa pandang yang ada di PDI, yang ada di Gol, Golkar, sing ono PKB, sing ono P3. Saya yakin api umat Islam pasti, ora usah nganggo insya Allah, wong janjine Allah, akan membawa kebahagiaan semua bangsa Indonesia. Sedaya niku umat Islam, persatuan umat Islam tidak berarti bersatu untuk memojokkan umat yang lain. Keliru, keliru iku ora ben. Ora bener. Wau sampun kula mukadimai. Bahwa manusia itu dhaifun binafsi. Awak dhewe ne apes. Wong Islam dhewe tanpa ada hubungan dengan orang lain tidak mungkin akan maju. Waktu zaman Kanjeng Nabi dituruni kitab suci Al-Qur'an. Di mana ditulis Quran? Di batu-batu. Belum ada kertas. Gitu, oke? Urung ana napa? Kertas. Ditulis di batu. Ditulis di tulang-tulang. Ditulis wonten papah-papah kurma, daun-daun kurma. Belum ada kertas sama sekali. Baru setelah hubungan negara yang dibina oleh Nabi ini dengan luar, dengan Tiongkok, dengan Romawi, sampai Kanjeng Nabi ngendi-ngendikaken wayarkabul ba'ira wal farsa wal baghlata wa khimaran ba'dul muluki ilaihi ahda. Kanjeng Nabi nitih bighal khimar, niteh onta yang baik-baik sebagai titian kendaraan para raja-raja. Kesemuanya itu dihadiahi oleh raja-raja dunia. Coba bisa manangan-angan. Wayar kapulan numpak niteh kanjeng Nabi al-bighal ing bighal wal hamira khimar wal baghlata bighal ba'dul muluki ilai ada. Raja-raja besar di dunia memberi hadiah kepada Nabi. Luang dikai hadiah, diatur hadiah itu ada hubungan napa putus hubungan? Hah? Hah? Ada hubungan. Coba Kanjeng Nabi. Senajan bentuk yang dibentuk Nabi itu adalah lain daripada yang lain, tapi hubungan dengan negara-negara yang lain. Akibat itu Nabi diberi hadiah oleh raja-raja besar di dunia. Tidak hanya itu, di akhir hayat Nabi diangkat Khalifah Abu Bakar
Quran mampu dibukukan, ditulis di kertas. Kertas diimpor dari negeri Cina. Supi sama nangan-nangan. Kertas-kertas Quran diimpor dari negeri Cina. Sampai apa itu terjadi hadis? Utlubul ilma walau bisin. Kau mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Sebab tidak mungkin ilmu pengetahuan itu tanpa ada hubungan dengan tulis menulis. Sekarang zaman komputer. Gitu oke? Okay? Nggih. Zaman sing macam-macam. Internet. Niki Allah. Pemirsa saya menikah para rawuh ingkang kawula muliakan. Panjenengan kalau belum mampu akan suatu hal yang membawa kemajuan bangsa ini dan tuntas, niat. Niat niku artine ojo sampai mempunyai hati yang tidak jauh pan napa pikiran, wacana, angan-angan, ilangi gesekan-gesekan, icali sentimen, icali bagnon sing disebut teng Quran adhan, unek-unek sing elek kepada bangsa yang kita cintai ini. Gitu oke? Oke? Tidak bisa. Perintis-perintis kemerdekaan dahulu bermunculan. Ono sing gawe Jong Yava pemudane, ono sing gawe Jong napa? Selebes, Jong Borneo, macam-macam. Ono sing ning kene gedhe gawe Budi Utomo. Itu kesemuanya tidak sampai kepada tujuan. Urung bisa mempersatukan bangsa ini kecuali sesudah benar-benar kita menyatu. Sing enom-enom iku jadi pelopor gawe charter pemuda. Sumpah nopo? Sumpah nopo? Pemuda. Dundelalah. Penyanangan-angan. Apa sumpah muda iku terjadi? Tanggal 28 Oktober tahun 1928 juga diilhami ulama-ulama bangsa ini sing sebagian besar tergabung di Nahdlatul Ulama muktamar ingkang kaping 3 jatuh bulan Oktober tahun 1928. Muktamar sing ping 3 NU ini merupakan muktamar yang bisa dihadiri oleh utusan-utusan ulama di Nusantara. Niki tahun 28. Para sedherek, para bapak ingkang kawula muliakan. Niki empun sonten. Sore niku ya wis sore. Nggih napa mboten? Nggih. Sore niku meh maghrib. Ngasare meh tel. Meh napa? Telas. Nahdlatul Ulama tahun 28 muktamar ingkang kaping 3 sebagai perintis kesatuan para ulama di seluruh Nusantara. Kebesaran NU muktamar ingkang kaping 2 tahun 1929 diwontenaken dateng Semarang, Jawa Tengah. Saya pesan niku ya tausiah gitu oke, bahwa Indonesia niki nomor 1 apik eleke tergantung wong Jawa. Sampai niki Jawa napa Melayu napa Jawa gitu oke. Jawa
Jawa. Lah, saniki nek takok Jawa iki sing ketok didelok kangge mini daerah-daerah yang ada di seluruh Nusantara iku Jawa Tengah. Pundi niki? Hah? Jawa Tengah. Nahdlatul Ulama madeg tahun 1961 ning Jawa Timur, ning gedene muktamar tahun 1929 ana muktamar dateng Jawa Tengah. Wali-wali songo mulai Sunan Ampel sampai terakhir Syarif Hidayatullah datang Sunan Pundi, Sunan Cirebon, munculan di mana-mana. Tapi bisa muncul Islam besar di Jawa Tengah, madeg kerajaan Bintoro. Wiwitan masjid wonten ing kawasan Jawi adalah Masjid Bintoro, Masjid Demak. Sama nangen-nangen niki. Niki teng Jawa Tengah. Proklamasi kemerdekaan tahun 1945 wonten ing Jakarta. Tapi penyelesaian perjuangan ada di Jawa Tengah. Nalika niku Jogja tasih nderek Jawa, Jawa Tengah. Sama nangen-nangen. Permilo sonten menika teng Batang. Batang termasuk Jawa Tengah. Batang anggadai sejarah yang tidak bisa kita tinggalkan di pesisir. Pesisir Batang, gitu bapak-bapak. Ono makam sing tinggalan zaman kuno sejarah wali. Sisih wetan, pulau niki. Wetan ler, pundi niku. Kemanang-anang. Saya yakin, kondusif yang ada di Batang. Saat niki ojo sampai agama Islam sing mlaku ning gone Indonesia iki dibuat Islam yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Ojo. Islam pertama kali disebarkan di Aceh. Tapi berapa tahun tidak bisa tersebar di Nusantara. Pirang atus tahun tidak bisa berkembang sing ana ning Aceh sekitar. Ngetan uraiso, kedangan Kerinci, kedangan Sriwi Jaya, tidak bisa bertumbuh. Tapi setelah Sunan Wali Songo memperkembangkan Islam, damel masjid pertama disesuaikan, dicocokno karan budaya Jawi. Masjid ora dibuka tahun 1477 selesai Masjid Bintoro ning dereng kersa dibuka, kedah diselesaikan bangunan Majapahit, bangunan Brawi Jaya setinggil pendopo kerajaan Brawijaya, apa duplikate, apa asline diseleh wonten ngadri bangun wonten ngajenge Masjid Bintoro sing disebut-sebut Serambi Masjid Ndem. Paman tingali. Bangunan masjid yang kayak gitu itu carikan. Apa itu di Turki? Apa itu di negara-negara Arab? Apa di negara Afrika? Ndak enek masjid sing bentuke kaya bangunane Masjid Bintoro.
Samaan angen-angen niki. Permilo saya menika bahwa Islam ini tumbuh. Pertumbuhan Islam tidak bisa ditinggalkan sakofah budaya. Dawipun Allah wonten Al-Qur'anul Karim. Wonten ing ayat-ayat suci Al-Qur'an, saya suci apa Al-Qur'an tidak ditinggalkan budaya itu. Gitu nggih? Ora ditinggalno. Sakofah itu budaya. Saiki dadi wong Jawa. Niki wong Jawa nek wayahe Idul Fitri unjung sebo dateng tiang sepah kalihipun. Nggih napa mboten, Pak? Hah? Nyucup sebo. Wong Arab gak ana ngono iku. Kula nate teng Arab niku dangu, nek wayahe bodho. Iku kakeh anak putune suan ning wong tuane demek jeng napa jenggot tobi jajal wamane ana wong Jawa didemek putune jenggote kalih putrane muring-muring napa mboten heh anak orang duwe duga orang duwe tata krama niki monggo dipun angen-angen niki. Jadi kita mencontoh bagaimana nenek moyang kita bisa mengislamkan bangsa luwe-luwe wong Jawa niki. Apa itu? Tidak meninggalkan budaya Indonesia. Niki penjalan angen-angen. Permila saya menika Sunan Ampel, Sunan-Sunan Wali Songo nyebarno Islam ning tanah Jawa. Majus Bintoro ngadek Islam dadi agama mayoritas. Tuntunan agama Islam sendiri itu ditandasakan tidak boleh memaksa bab agama. La ikraha fiddin. Ora ana paksaan ning agama. Permila saya menika ulama-ulama panjenenganipun Imam Suyuti, ulama besar di abad kaping 9 Hijrah, niku ngajaraken supaya wong iku bersatu, umat beragama itu dadi siji. Maknane ojo terjadi gesek-gesekan, ono suatu perselisihan karena berbeda agama. Jangan iku aja. Gitu nggih. Agama iku anggadai dasar gangsal. Niki monggo, kula badhe nerangkan sing lima niki. Gitu nggih. Anggadai dasar gangsal. Sing agama iku agama yang manapun ora ana bedane, padha. Padha iku ora beda. Ing dalem perkawis gangsal niki. Nomor setunggal supaya bener-bener manusia iku njogo kehormatan, njogo keutuhan jiwa. Ojo sampai ono paten pi naten mutlak berbeda agama kek tunggal agama melarang supaya ojo ono paten pi naten jengine coro agama Islam muhafadzatun nafsi menjaga jiwa. Oleh karena itu Nabi hijrah di Madinah. Penduduk Madinah macam-macam, banyak Yahudi, banyak yang lain. Mengapa tidak jadi suatu ribut karena berbeda agama? Sebab tuntunan agama harus dijaga muhafazatun nafsi. Siji. Nomor kali muhafazatul akli.
akal ini harus dijaga. Ojo sampai merusak akal. Oleh karena itu jangan minum yang memabukkan. Ora kene nah apa gawe inuman sing songko bareng sing mabuk ganja kek apa wae gak oleh. Niki padha niki ora beda. Nomor tiga, harus menjaga kehormatan. Ojo sampai manusia saling tidak menghormati satu sama lain walaupun berbeda agama. Ora kenek misuh, ora kenek ngelek-ngelek wadi di odal-udal. Niki al-arab, niki namine muhafazatul arab. Nomor sekawan, kudu dijogo. Ketentraman manusia itu mempunyai hak milik. Duwe bondo masing-masing yang harus dihormati. Ora kenek berbeda agama merampok kepada yang lain. Kabeh podo duwe hak menghormati hak milik. Nomor gangsal, muhafazatun nasl, menjaga keturunan. Oleh karena itu manusia harus kawin. Gitu oke? Ora kok angger nyebat-nyebet ora usah perkawinan, kudu kawin. Kawin ini menurut agama masing-masing. Niki, lima niki. Iki jenenge mabadi khomsah, aturan ajaran agama Islam supaya manusia itu tentrem, tenang, tidak dipengaruhi krono bedo agomo tapi mempunyai hak yang sama. Mas Alapin dan Niki, Mas Alapin dan Niki, yang satu harus berbeda tata cara menyembah Allah, ketuhanan masing-masing itu mesti beda. Nek cara Islam lam yalid walam yulad. Ono Tuhan bapak, Tuhan anak, Tuhan apa ibu. Moko Islam lam yalid walam yulad. Islam la ilaha illallah. Ora ono trimurti. Sama nangen-nangen. Oleh karena itu Islam bab ing dalam menika supaya duwe tempat suci masing-masing. Ojo diganggu. Islam ning masjid. Nggih napa mboten? Nggih. Orang Kristiani di gereja, yang lain di wihara, macam-macam. Sehingga apa? Zaman Kanjeng Nabi ditetepno masalah-masalah tempat-tempat peribadatan supaya di samping ibadah khusyuk khudu' tadarruk supaya menjaga satu sama lain tidak ada perselisihan masalah ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Niki. Para sedherek, para bapak ingkang kawula muliakan, terakhir keterangan kawula. Kulo kepengen matur datang panjenengan. Sak mangke niki banyak musibah. Leres kudu dijogo. Ketentraman manusia itu mempunyai hak milik. Duwe bondo masing-masing yang harus dihormati. Ora kenek berbeda agama merampok kepada yang lain. Kabeh podo duwe hak menghormati hak milik. Nomor gangsal, muhafazatun nasl, menjaga keturunan. Oleh karena itu manusia harus kawin. Gitu oke? Ora kok angger nyebat-nyebet ora usah perkawinan, kudu kawin. Kawin ini menurut agama masing-masing. Niki, lima niki. Iki jenenge mabadi khomsah, aturan ajaran agama Islam supaya manusia itu tentrem, tenang,
tidak dipengaruhi krono bedo agomo, tapi mempunyai hak yang sama. Masalah pinten niki? Masalah pinten niki? Yang satu harus berbeda. Tata cara menyembah Allah, ketuhanan masing-masing itu mesti beda. Nek cara Islam lam yalid walam yulad. Ono Tuhan bapak, Tuhan anak, Tuhan apa? Ibu. Moko Islam lam yalid walam yulad. Islam la ilaha illallah. Ora ono trimurti. Sama nangen-nangen. Oleh karena itu Islam bab ing dalam menika supaya duwe tempat suci masing-masing. Ojo diganggu. Islam ning masjid. Nggih napa mboten? Nggih? Orang Kristiani di gereja, yang lain di wihara, macam-macam. Sehingga apa zaman Kanjeng Nabi ditetepno masalah-masalah tempat-tempat peribadatan supaya di samping ibadah khusyuk khudu' tadarruk supaya menjaga satu sama lain tidak ada perselisihan masalah ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Niki. Para sedherek, para bapak ingkang kawula muliakan, terakhir keterangan kawula. Kula kepengin matur dhateng panjenengan. Sak mangke niki banyak musibah. Leres napa mboten? Heh. Akeh napa? Akeh napa? Musibah, tsunami urung leren, wis ana banjir. Tanah long, tanah napa? Longsor. Ini jawabannya apa ini? Nek mu arani akeh dosane, biyen ya wis ana dosa niku. Nggih napa mboten? Malah biyen niku masjid iku sepi, saiki rame napa tambah sepi? Rame napa sepi? Biyen nggih. Nggih. Biyen nek arep kawin lagi sehat. Saiki bocah SD. Bocah-bocah sekolahan tingkat dasar, ana gurune agama napa mboten? Wonten apa mboten? Wonten. Niki kula nyuwun dateng panjenengan. Apa banyak musibah ini? Satu peringatan saking Gusti Allah. Peringatan saking Allah. Bahwa sekarang ini misi perkembangan agama itu sekarang sama nangen-nangen. Kula wingi niku zuhur kali ngasar. Kula kan ngimami kali Pak Yusuf, Pak Muhammad Yusuf Kala, ngertos napa dereng panjenengan? Sinten wakil presiden? Kula kan ngimami. Saya bilang coba-coba saiki kaya dene zaman khalifah sing ngimami sing jadi kepala. Kula salat zuhur, salat nopo ngasar, jamak Pak, iya jamak diimami kali Pak Yusuf Kala. Kula amati keng wingking Fatihah yo fasih, Allahu Akbar yo fasih. Gitu nggih. Lu sing diimami ku ora mung Golkar tok, ana P3-ne kula. Ana PKB-ne akeh, PDI kathah. Golkar kathah, sakniki. Paham napa mboten iki? Nggih. Teng masjid mergo meresmikan masjid. Kula keng donga, cobi. Hal-hal ingkang mekaten menika. Gitu nggih. Bab agama adalah milik semua.
golongan partai-partai adalah hak